Okay, guys, ini kita akan unboxing. Karena kita buka dulu bagasinya. Tara, this is a Kalo GI Rice Kalo, dan ini ada paket pembeliannya. Dapat tas dan sebelumnya saya juga sudah pernah membeli seperti ini. Ada 6 kurang lebih 6-7 buah. Dan yang pertama saya beli itu nasang, guys. Nasang di pohon rambutan. Ada banyak tapi jarang banget dibuat bikin video seperti ini. Nah, untuk kali ini saya mau mencobanya untuk mereview. Meng-unboxing dan mereview, oke. Ini sebenarnya saya sudah punya. Nah, jadi untuk menerbangkannya tidak terlalu sulit ya. Apalagi ini sudah saya lihat di buku panduannya, cara menerbangkannya juga cukup mudah. Terus di dalam tas ini apa nih? Tasnya lumayan keras ya, guys. Dan tes. Kita dapat charger 4 in satunya. Ada kabelnya. Oke. Ini buat baterai. Repeater ini untuk menambah jaringan ke drone ini supaya lebih baik dan tidak mudah lost connect, karena drone ini menggunakan koneksi WiFi 2.4 GHz. Dan ini dapat paling-paling cadangannya ada 4 buah. Dan seperti inilah abratannya, guys. Seperti inilah tetek bengeknya. Tetek bengek, tetek. Jadi tanpa basa-basi, saya akan langsung mencoba menerbangkannya. Seperti apa? Yuk, mari simak videonya. Sebelum kita tes terbang, kalau menurut saya pelindung balik-balik ini dilepas semua untuk mengurangi berat dan angin ya tentunya. Oke, guys, kita sekarang sudah sampai di taman mini. Ini jauh dari rumah saya, di pusat keramaian. Dan kita akan terbang di sini. Kita akan tes terbang di sini. Oke. Saya siapkan dulu drone-nya. Jadi, ini dia Kalo goreng ya. Dan ini siapa, Mbak? Coba. Dengan power bank dan juga repeater. Ini fungsinya untuk memperkuat sinyal kalau di pusat keramaian. Harus memakai ini supaya tidak lost sinyal. Oke. Oke, dan inilah drone-nya, ini baterainya. Ini baterai drone ya, sebenarnya sudah di charger full. Kita masukkan. Ceklik. Oke. Dan ini repeater WiFi Plus. Kita masukkan di power bank. Kita cek dulu berapa personalnya. Oh, masih banyak. Mantap. Woi, woi. Woi, coba maju, woi. Waduh, selap loh, guys. Nah, terus dihidupin dulu sampai berkedip-kedip. Nah, sudah wifi-nya sudah on, terus sinyalnya sudah on, dan ini biasanya warnanya jadi biru kalau udah tersambung.